Oke teman-teman, selamat datang kembali nih di channel Salam Rail Fans. Di video kali ini kita sama-sama nih teman-teman akan melakukan pertolongan kepada lokomotif ini nih, si Abai ya. Yang dimana si Abai ini dia mau menarik rangkaian joko kendil ini teman-teman. Nah di sini tugas kita membantu si Abai untuk menuju ke rangkaian joko kendil ini ya teman-teman. Nah rintangan lokomotif Abai ini banyak sekali teman-teman. Kalian bisa lihat ya di depan kalian. Wow, banyak wesel. Yang dimana wesel ini berlalu lalang teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya si Abai ini menuju ke lokomotif atau rangkaian yang ada di sini teman-teman. Tuh ya. Nah, ini dia nih. Waduh, bagaimana nih caranya teman-teman? Oke teman-teman, mari kita bantu si Abai menuju ke rangkaian joko kendil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, tuh ya, ini dia nih si Abai. Nah, bagaimana caranya supaya Abai ini sampai ke rangkaian joko kendil? Oke, kita bantu ya teman-teman dengan menggeser wesel-weselnya. Nah, pertama-tama kita akan geser wesel-nya yang ini ke kiri ya. Oke, kita ikutin. Berarti dia ke sini teman-teman. Nah, kalau sini berarti ini kita geser ke kanan. Benar. Terus, habis itu kita kemana nih teman-teman? Wow, pusing ya. Oke, berarti di sini kita harus ke kiri teman-teman. Nah, kita ikuti ya relnya ya. Nah, ini benar. Kita ke sini. Set. Nah, ini dia nih. Kita ke kanan. Oke, teman-teman. Benar. Terus, yang ini kita ke kiri. Oke, kita ke kiri berarti lurus ya. Nah, yang ini kita harus ke kanan nih. Kanan berarti lurus ya. Dan yang ini ke kiri berarti lurus terus. Nah, ini kita, wah, ini kita harusnya geser ke kanan. Tuh, berarti kita masih lurus, teman-teman. Lurus, lurus, lurus. Nah, ini kita geser ke kiri ya, biar kita bisa lurus. Nah, ini kita geser ke kiri, lurus. Ini kita geser ke kiri. Nah, yang ini kita geser ke kanan. Benar, yang ini ke kiri, benar. Berarti kita ke sini ya. Nah, ini dia nih. Nah, benar teman-teman. Oke, mari kita coba ya. Bagaimana nih si Abai? Apakah bisa nih menjemput rangkaian joko kendil? Jadi, misi kita kali ini adalah menolong lokomotif teman-teman ya. Oke, kita mulai maju. Apakah si Abai ini bisa ke depan ya? Coba-coba. Saya penasaran loh teman-teman loh, karena ini wesel-nya banyak sekali ya. Oke teman-teman, nah si Abai ini akan segera melaju nih dengan perlahan-lahan ya, karena kalau salah sedikit si Abai akan anjlok teman-teman atau keluar jalur. Tuh, wow, kalian lihat deh. No, waduh, pusing sekali wesel-nya. Kalian pusing nggak sih? Kalau saya sih pusing teman-teman tuh. Waduh. Wah. Nah, ini dia nih tuh, berbelok-belok teman-teman. Waduh. Tuh, bener ya, kita ke kiri ya, tuh. Wow. Waduh. Ayo teman-teman, semoga si Abai ini berhasil ya, karena kita harus menolong kan si lokomotif ini teman-teman. Tuh. Wah, kira-kira berhasil nggak ya? Wah. Tuh, waduh, relnya pada melingkar-lingkar, teman-teman. Nah, kita pelan-pelan nih. Nah, ini dia nih, dikit lagi sampai, teman-teman. Berarti kita tinggal lurus ya. Nah, ini lurus terus. Tuh. Aduh. Nah, ini kita belok nih teman-teman ke kiri ya. Coba-coba kita lihat. Nah, iya benar nih kita belok teman-teman. Tuh. Nice, mantap teman-teman. Akhirnya kita mengkapel nih. Tuh. Oke. Gokil. Nah, sekarang kita akan menuju ke jalur yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya. Karena kita arah ke arah Bekasi nih. Nah, bagaimana caranya menuju jalur yang sebelah sini?
Nah, coba kita telusuri ya untuk relnya ya. Waduh, pusing sekali nih pasti nih. Nah, yang ini kita geser ke kanan ya. Nah, yang ini kita geser ke kanan, lurus berarti dia ya. Yang ini kita geser ke kanan ya, ini ke kanan lagi. Oke, ini ke kiri. Nah, berarti kan ke sini teman-teman ya. Tuh, kita ikuti relnya tuh, berarti kan ke sini. Nah, kalau ke sini berarti yang ininya kita geser ke kanan. Tuh ya. Berarti kita lurus. Nah, habis itu ini kita geser ke kanan, benar. Nah, kita lurus, habis itu ini kita geser ke kiri. Ke kiri ya, benar ini. Berarti kita belok ya. Kita belok ke sini, teman-teman. Nah, kita belok ke sini, ini kita geser ke kanan, benar. Ini ke kiri, benar. Yang ini, wah, yang ini kita ke kanan nih. Nah, yang ini ke kiri. Nah, benar. Yang ini ke kanan. Nah, sip. Nah, kita akan menuju nih teman-teman ke jalur 2 ini ya. Coba kita lihat. Waduh, pusing gak sih kalau rela kayak seperti ini teman-teman? Oke. Tuh, waduh, ini si Abai. Untung kita bisa membantu si Abai ini ya teman-teman ya. Tuh, kasihan nih dia kalau tidak ada yang membantu. Pasti pusing ini si Abai sendirian teman-teman ya. Kita lurus ya sepertinya nih teman-teman. Wow, relnya banyak banget ini, bikin pusing. Kalau salah sedikit aja teman-teman, bisa anjlok ini si Abai teman-teman. Waduh, relnya banyak sekali. Wow, gokil. Waduh, dia belok nih. Wow, dikit lagi nih tuh. Waduh, relnya banyak banget teman-teman. Waduh, nice, mantap. Akhirnya kita berhasil nih tuh. Wah, ini dia nih tuh. Mantap kan? Wow. Ini mah masih gampang teman-teman ya. Bagaimana kalau misalkan keretanya ada dua teman-teman dan bersilang? Wah, pasti bingung kan bagaimana caranya biar kereta apinya tidak tabrakan. Ayo. Wow, pasti penasaran kan bagaimana caranya biar kereta apinya nggak tabrakan. Oke, ya bisa ya. Nice, mantap. Nah, kalau misalkan di sini ada kereta dan di sini ada kereta teman-teman, dan di sini ada rangkaian, bagaimana biar kereta apinya nggak saling tabrakan? Oke, itu bakal lanjut nanti di part kedua ya. Sekarang kita part kesatunya simpel-simpel dulu ya. Oke teman-teman, selamat, akhirnya kita bisa menolong si Abai. Gokil tuh ya. Wow, tracknya kalian bisa lihat deh, pusing nggak? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.